Oke, hello guys, bertemu lagi nih bareng gue Waffle Gaming. Dan kali ini gue bakal main car parking ya guys ya, dan gue bakal offroad. Langsung saja kita pergi ke TKP Mobile Legend, dan ya kalian pasti tahu ya, gua ketemu teman-teman yang rada-rada, tapi gua juga rada-rada situ. Kayaknya gua perak ya. Kalian bisa lihat historiku, gua perak kayaknya. Make Selena dan gua gak dapat hyper lagi, bro. Hypernya first pick lagi. Astaga. Jadi gua ngalah ya, guys ya. Gua bakal jalan pelan-pelan aja guys. Pelan-pelan. Astaga, pelan-pelan aja ya guys ya. Agak nge-freeze dikit sih, tapi gak apa-apa, gue bakal lanjutkan lagi. Guys, astaga, gua mau bilang mulus banget tapi langsung jatuh. Dan gua bakal kesini dulu. Astaga, ini nge-freeze banget loh HPku main game nih. Gua salah jalan ya? Enggak sih. Ikutin aja dulu jalannya. Wih, ada batu di situ. Mohon maaf nih, gua nge-freeze nih main nih game. Ya, maklumin aja ya, karena HP gua belum ROG. Kapan gua punya ROG coy? Atau Black Shark? Dan gua jalan kemana ini? Masih sesuai kan ya? Nah, kali ini gua bakal lewat di sini. Gua bakal milih jalan yang kanan, yang lebih ekstrim, yang agak naik gunung gitu. Astaga. Pelan-pelan aja, bang. Kalau kalian mau lihat tingkat kecepatannya itu di gas anu ya, kanan bawah itu kalian lihat, bisa lihat gua bisa rendahin dan gua bisa tingkatin tuh, itu udah tingkatan yang paling maksimal ya guys ya, yang ini nih, tapi cukup berbahaya karena mobil gua cepat. Sombong lagi gua ya. Lihat nih gua modif mobil gua. Wah, kece badai.
Woi, woi, ada pohon. Kata temen gua yang dikirim di ekstrim nih, yang di sini. Nah loh, dibilangin ngeyel ya kan ya. Wah, GG sih GG. Kalau gua yang bawa mobil sih ya auto. Ya, numbal terus gitu. Ini sih gua kali ini gua bakal pergi ke tambang sih kalau gak salah sih. Aduh, gua bakal pergi ke jalur dan gua lupa jalannya kiri ya. Kalau gak salah sih, iya sih. Gua bakal ambil jalan yang lebih cepat dan bisa dibilang ekstrim. Ini dia. Dan gua gagal. Astaga, HP gua ini rada-rada nge-freeze ya, tapi alasan tapi iya guys, memang nge-freeze nih, beneran nge-freeze gitu. Kalau kalian yang main, kalian bisa rasakan ya. Astaga. Nah, udah smooth nih. Smooth sendiri ya. Bukan gue yang smoothin, tapi ini smooth sendiri grafiknya, gue diam. Tapi agak lancar lah. Dibanding yang tadi, ini agak lancar banget. Ya, gue maksimalin. Woi. Dan gua juga bakal nge-review apa ya, mobil-mobil yang ada di sini. Jadi kalian nonton aja, coy. Semalam gua mimpi, woi. Gua mimpi apa ya, gua itu sudah jadi subscribe, sudah jadi YouTuber gitu, dan gua lihat view gua rata-rata di mimpi itu ya, rata-rata apa ya, 1,9 1,9 ribu yang nonton. Wait, gua sudah sampai ke TKP, ke tujuan kita ya. Nah, ini bakal jadi thumbnail nih. Astaga, malah jadi penumpang gitu. Selagi kita sudah sampai, review-review mobilnya dulu ya guys ya. GG kan guys. Tapi bedanya kiri dan kanan itu beda tato ya. Itu yang di atas mobil dua-dua ini, kalian bisa lihat ada kotak kan, itu gak satu gitu anunya, apa stikernya sama yang kotak. Jadi gua variasiin, ternyata cocok banget coy. Tuh lihat, dia seperti keluar dari kotak padahal dia beda ya, beda. Nah, beda juga kan. Walaupun kalian gak ngerti maksud gua ngerti gitu. Nih lihat gasnya, gua lambatin selambat-lambatnya. Tapi mobil gua emang cepet gitu. Tuh, 34 anu ya, mph, jarak tempuh gitu.
Lihat guys, betapa giginya mobil gua. Dan hampir jatuh. Dan gua sampai nih. Ya, kayaknya sudah mau penutupan karena kita sudah sampai di tujuannya. Mobil gua juga sudah jadi mobil baru. Dan gua bakal jadi penutupan di sini saja, guys. Oke. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe karena itu gratis, jadi tidak ada rugi bagi kalian buat subscribe. Dan lihatlah, karakter gua semangat banget gitu kalau kalian subscribe nih, sampai tembus-tembus loh. Jadi subscribe bro. Thanks for watching, sudah nonton. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye.